Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto, ya. Channel di mana teman-teman showroom bisa berbagi stok seputar kendaraannya, dan juga untuk teman-teman yang sudah menonton videonya Derosa Auto, apabila mencari kendaraan bisa langsung kontak telepon ke teman-teman showroom yang sudah ada di kolom deskripsi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah stay dan menonton, serta kalau bisa subscribe juga, karena di channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi seputar otomotif, ya, terutama mobil, dan juga teman-teman bisa dapat acuan harga cash ataupun kredit, ya teman-teman. Oke, kali ini saya ada di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, tepatnya di showroom Koko Anugrah Motor di Karawaci, ya. Nah, di sebelah saya kebetulan langsung pemilik atau ownernya nih teman-teman, ya. Yeah. Dengan siapa? Kotedi. Kotedi, ya. Oke, Kotedi. Nah, kita ada di channelnya Derosa Auto nih, Kotedi. Oke, siap. Di mana channel kita ini itu akan bisa juga membantu menginformasikan stok-stoknya showroomnya Kotedi. Wah, mantap, mantap. Mantap siap. Ya, Ko, ya. Makasih nih dari Derosa udah mau datang. Iya. Ko, langsung aja ya, Ko, ya. Kita alamatnya ada di mana nih, Ko? Alamatnya kita ada di Jalan Imam Bonjol, Karawaci nomor 79. Oh, nomor 79 ya, Ko, ya. Ya, patokannya dekat Rumah Sakit Sariasi lah, orang pada tahu semua. Iya. Untuk nomor teleponnya, Ko, boleh di-share, Ko? Untuk nomor teleponnya, saya ada dua ya, yang satu simpati, satu Excel. Boleh. Di simpatinya saya 0813 1499 1685. Kemudian kalau yang mau WhatsApp bisa di XL, ada 0877 8123 6373. Siap. Oke. Kok satu lagi, Kok. Sebelum kita ke stok nih, Kok. Benefitnya kalau misalnya beli di Koko Anugrah Motor ini apa nih, Kok? Di Koko Anugrah kita jamin ya mobil-mobil kita di sini udah lolos kualitas semua. Ya. Grade-nya grade 1 semua. Jadi kualitasnya benar-benar diutamakan. Siap. Terus bebas banjir, bebas nabrak kita garansi. Kalau emang ada banjir dan nabrak kita balikin uangnya. Nah, gitu. Tuh, teman-teman. Oh, dijamin lah spesial di sini. Spesial ya, Ko, ya. Iya. Nah, sebelah sini, Ko, ada Avanza ya, Ko, ya. Iya, ini ada Avanza. Wah, kinclong nih, Ko. Super. Benar, super ya. Iya. Nah, Ko, boleh diinformasin, Ko, ini Avanzanya tipenya apa, Ko? Tipenya ini Gematic 2017. Ya. Tahun 2017 ya, Ko, ya. Nah, kalau boleh tahu kilometernya berapa nih, Ko? Ini kilometernya istimewa ya. Istimewa ya. 80.000. Oh, 80.000 ya, teman-teman. Untuk tahun 2017 ya. Berarti jarang pakai ya, Ko, ya. Nah, terus kalau untuk harganya sendiri, Ko, dibanderol berapa nih, Ko? Harganya kita istimewa ya. Dengan hitungan paket kredit kita di harga kreditnya 150 dengan DP minimnya 25. Nah, tuh teman-teman, kalau mau kredit DP-nya 25 juta teman-teman. Tenor bisa sampai 6 tahun ya, Ko, ya? Bisa sampai 6 tahun biasanya. Bisa sampai 6 tahun, teman-teman. Jadi kalau tenornya panjang, biasanya angsurannya pasti ringan ya, Ko, ya? Iya, ringan banget. Boleh diestimasin nggak, Ko? Kalau 6 tahun tuh kira-kira berapa sih, Ko? Kalau 6 tahun ya, 6 tahun mungkin kurang lebih dengan DP 25, 3 juta pas mungkin. 3 juta pas ya? 3 juta pas. Tuh, teman-teman. Nego-nego santai di sini sambil ngopi. Oh iya, Ko. Nego-nego santai nih. Ko, kalau misalnya teman-teman nih mau nego di DP, Ko. Nego di DP. DP-nya jadi 22 gitu, Ko, dikasih enggak, Ko? Bisa. Bisa ya, Ko. Nanti ya? Gampang kita omongin di sini. Gampang ya, Ko, ya. Sampai jadi. Sampai jadi ya? Sampai jadi. Di sini ada stok pertama kita yaitu Avanza Gematic tahun 2017, plat Tangerang Selatan, ganjil. DP-nya 25 juta sambil nego, sambil ngopi sama Koko, ya. Angsurannya 3 juta selama 6 tahun ya, Ko, ya. Iya. Iya, selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Oke, Ko. Ya. Stok selanjutnya, Ko. Stok selanjutnya boleh, siap. Ini barang antik, kece, biasanya yang nyari perempuan, tapi laki-laki biasanya anak muda. Nah, ini nyari ini nih. Ini ada Brio RS ya, Ko, ya? Brio RS Matic. Brio RS Matic ya. Keluaran baru. Keluaran terbaru ya, Ko? Terbaru. Tahun berapa nih, Ko? Dia 2018. 2018, 2018 ya. Ya. Ini yang facelift ya, Ko? Yang facelift. Facelift ya. Betul. Yang generasi kedua nih, teman-teman. Nah, ini kilometernya berapa, Ko? Kilometer istimewa ya 70.000 lebih. 70.000 ya? Matic ya, Ko? Iya, Matic. Ah, Matic ya. Teman-teman, kilometernya masih 70.000 Matic. Pokoknya service record. Service record juga aman pokoknya ya, teman-teman ya.
Nah ini kebetulan juga ini pajaknya plat Jakarta Pusat, Jakarta ya kok ya. Betul. Ini genap. Nah teman-teman Jakarta Pusat atau yang ada di Jakarta yang mau cari plat genap buat gonta-ganti mobil, bisa nih langsung ke showroomnya Koko Anugrah Motor ya. Koh, harga case-nya berapa nih, Koh? Ini harga case-nya kita buka di angka 185 nego. 185 nego RS loh teman-teman ya. Ya, bukan yang biasa ya. RS ya. 185 nego sambil ngopi-ngopi. Koh, kalau misalnya saya nego langsung nih, Koh, 180 ya, dikasih, Koh. 180 bungkus. Bungkus. Teman-teman bungkus ya kan. Nah, jadi langsung aja nanti datang aja ke showroomnya Koko nih. Siap. Nah, untuk paket kreditnya kok? Untuk paket kreditnya kita dimulai dari DP minim 35 juta. 35 ya. Nah, angsurannya kok? Angsurannya itu untuk 5 tahunnya murah cuma 3,9 aja. 3,9. Ya, untuk 5 tahun. Dapat Brio RS yang sedang diburu orang nih. Ya. Iya. Oke, kalau gitu kok. Teman-teman, untuk stok yang kedua ada Brio RS 2018, transmisinya otomatis, harganya 185 nego, tadi 180 ya, bungkus ya kan. Mau nego lagi datang aja langsung ke showroomnya Koko. Paket kreditnya 35 juta DP-nya, ya. Angsurannya 3,9, tenor 5 tahun ya, Koh. Iya. Nah, pajaknya sendiri nih, Koh. Takutnya ada yang nanyain, Koh. Ya, kalau pajaknya dia untuk Brio ini ya, estimasi ya 3,8-3,9. 3,8-3,9 ya, sesuai dengan nilai angsuran lagi ya, teman-teman. Ya. Tapi setahun ya kok ya. Oh, ya, ya. Pajak juga masih panjang, panjang ya ini ya. Masih panjang ya. Panjang bulan 11. Masih panjang. Aman teman-teman. Pokoknya teman-teman pakai, pajaknya masih panjang, udah enggak usah mikirin pajak. Siap kok. Kita lanjut lagi nih kok ke stok yang ya, ketiga kok. Nah, ini ada Avanza lagi. Avanza ya kok lagi ya. Kita. Transmisinya apa nih, Koh? Ini manual. Oh, G. Ini manual. Iya, ini manualnya, otomatiknya. Ini tahun 2000 ini 16. 16 ya. Itu 2017. Oke. Teman-teman mau cari Avanza matic, mau cari Avanza manual di Koko Anugrah Motor gudangnya. Ada. Gudangnya ya. Gudang Avanza. Gudang Avanza. Gudang Innova. Dan gudang Innova. Jadi di Koko Anugrah ini teman-teman sebenarnya kalau mau cari Avanza kontak aja langsung. Kalau misalnya enggak dapat di mana-mana, di Koko pasti ada gudangnya. Karena di Koko udah bisa siapin siap stoknya dan juga Innova ya kok ya, spesialis ya, Innova. Spesialis ya. Ribbon. Spesialis Ribbon. Nah, Koko juga kadang-kadang juga suka ada pedagang-pedagang daerah ya. Daerah sering ambil ke kita, Lampung. Lampung ya. Iya, Jawa. Jawa. Nah, Banjarmasin semua ambil. Banjarmasin ya. Manual matic. Nah, kalau pedagang sana beli udah termasuk ongkir atau dia ambil ke sini kok? Oh, dia ini ya udah ambil sendiri ya, ongkir masing-masing gitu. Masing-masing ya. Oh, berarti dia datang ke sini ya? Datang, dia datang lihat cocok bayar. Cocok bayar. Bawah. Harganya di bandrol berapa kok? Ini harganya sebandrol murah aja ya. Untuk paket kreditnya 145. 145 ya, ya, paket kredit harga kredit ya. Ya, untuk case-nya 152 nego. 152 nego. Ya. Nah, untuk apa paket kreditnya kok? Paket kreditnya kita lebih murah ini. 25. 25 juta. 25 ya? Juta. Oh. Yang tadi sama juga sama 25 juga, ya. Oh, angsurannya iya, lebih murah maksudnya. Angsuran lebih murah ya. Ya. Angsurannya berapa kok? Ini 5 tahun 3 jutaan. 5 tahun 3 jutaan, teman-teman. Sebenarnya sih ya angsurannya sih terjangkau. Ya, terjangkau, DP-nya juga terjangkau ya, teman-teman ya. Oke. Kalau gitu kita coba ke stok selanjutnya kok ya. Oke, teman-teman. Nah, ini yang dibilang Koko spesialis Innova Super ya, bukan Innova Kijang Super ya, tapi Innova Ribbon kualitas super ya. Nah, ini ada Innova tahun berapa nih, Koh? Ini Innovanya 2017 matic. Tahun 2017 matic, teman-teman ya. 2017 matic tipe G ya, Koh ya? Tipe G dia. Tipe G. Nah, ini kilometernya berapa, Koh? Ini kilometernya antik ya 70.000 rekor. Nah, 70.000. Bensin atau diesel, Koh? Bensin. Bensin. Teman-teman ada Innova G matic bensin 2017, kilometernya 70.000. Jadi teman-teman yang ada pesanan atau mau beli silakan kontak langsung Koko Anugrah Motor. Tuh. Nah, untuk harganya berapa nih kok di ini bandol? Untuk harga case-nya, untuk harga case kita buka di angka 265 nego. 265 nego santai. Nego santai. Nah, kok kalau saya nego keterlaluan nih kok sampai 250 dikasih enggak kok? Sampai 250? Aduh, kayaknya belum, Pak. Belum ya. Nego halus malah. Nego halus ya kok. Saya negonya keterlaluan kok. Iya kan? Saya coba kok ya kan. Teman-teman udah tahu kan kira-kira mau nego di angka berapa, ya kan? Nah, nanti bisa langsung buka angkanya berapa kok? 265 ya. Nah, tadi saya nego 250. Itu untuk harga bisa case, ya kan? Nah, jadi teman-teman kalau mau nego langsung aja datang ke sini ya, ke Koko Anugrah Motor di Karawaci ya, kok ya. DP-nya 60 juta,
angsurannya 5 jutaan. 5 jutaan untuk 5 jutaan tahun ya. Tepatnya berapa kok? 5, berapa? Tepatnya itu di 5.620. 5.620 ya, teman-teman. Dengan DP 60. Udah dapat Innova ya. Itu selama tenor 5 tahun. Ya. Ya. Nah, terus juga untuk pajaknya sendiri dia Tangerang Selatan ya. Plat genap juga. Nah, nilai pajaknya berapa nih kok Innova ya, 2000? Ini untuk nilai pajaknya murah ya untuk Tangerang, karena ini kan platnya Tangerang, 4 juta lebih. Nah, teman-teman, saya baru nemu Innova pajak 4 juta nih, teman-teman. Iya kan? Super. Super juga ya. Siap kok. Kalau untuk kelebihan di ngambil di showroom Koko ini, kita perpanjang seumur hidup, saya bantu. Nah, tuh. Teman-teman, perpanjang pajaknya, teman-teman nggak usah balik nama. Iya kan? Perpanjang langsung aja, bisa dibantu. Iya, dibantu. Ya kok ya. Nah, ini juga super, kinclong juga. Pokoknya dijamin mulus. Iya kok ya. Oke. Kita lihat nih kok, si putih. Oke, si putih baru nyampe. Baru nyampe. Nah. Oke, di stok selanjutnya kita ada Innova Reborn tahun 2017 ya kok? Betul, 2017. Nah. Matic bensin. Matic bensin ya. Nah. Pajaknya agak mepet nih kok kayaknya. Pajaknya lagi diperpanjang. Oh, sedang perpanjang ya kok ya? Lagi diperpanjang. Nah, teman-teman, kalau beli Innova yang ini, bensin Matic tipe G, ini teman-teman udah terima pajaknya langsung setahun. Betul. Ya. Ah, panjang. Jadi super. Nggak perlu diapa-apain lagi, siap pakai pokoknya ya. Nah, harganya dibanderol berapa kok? Sama kayak tadi, purchase 265. 265 juga ya? Nego. Nego ya? Ya. Nah, kalau yang silver, 250 belum dikasih kok. Belum dikasih. Kalau yang putih, kok saya nego lagi kok, jadi 260 sama. Kok. Sama juga. Oh, 260. 260 kok. Bungkus. Bungkus tuh teman-teman. Ini yang putih. Mendingan yang putih teman-teman ya kan. Silver juga oke sih ya, tergantung selera lah ya kan. Nah, paket kreditnya sama ya kok ya? Sama, 25. DP 60 juta. Cicilannya 5620. 5620. Tenor sama. Super murah. Saya lihat platnya yang ini Pusat. Jakarta Pusat. Ganjil ya kok ya? Ganjil. Nah, ini nilai pajaknya berapa nih bedanya kok sama ini? Kalau Jakarta sama Tangerang, Jakarta agak mahal dikit. Iya, Jakarta mungkin kisaran 5 juta. Nah, untuk 5 jutaan tuh teman-teman. 5 jutaan. Teman-teman mau milih pajaknya yang 4 juta atau yang 5 juta? Kalau yang 4 juta Tangerang, yang 5 juta ini Jakarta. Tinggal teman-teman pilih aja. Kalau teman-teman daerah juga bisa tuh beli di Koko Motor. Mau perpanjang pajak, fotoin aja. Nanti kita kirim pakai Grab atau ya. Pakai Tiki ya. Tiki, sorry, Tiki kejadian ini. Kalau dekat-dekat Grab. Pakai jasa ekspedisi ya kok ya? Iya, betul. Siap kalau gitu. Oke, Koko. Itu lagi ada ya kok ya? Ini okay. Paling spesial. Nah, ini yang paling spesial nih. Diumpetin sama Koko. Paling spesial banget ini. Kok? Ya. Ini ada HR-V ya, Koko? Oh iya, ini ada HR-V. Tahun berapa, Koko? Ini HR-V-nya 2017. 2017? Ya, 2017. 2017, tipe apa ya, Koko? Tipenya dia yang E-Matic ya? Tipe E-Matic 2017. Ya. Kilometernya berapa, Koko? Kilometernya istimewa banget, 40.000. Kilometer 40.000, teman-teman. Ya. Kilometer 40.000. Oh iya. HR-V E-Matic. E-Matic betul. Ya, service record ya kok. Service record. Service record oh, teman-teman. Nah, harganya dibanderol berapa nih? Ini kok? Harganya saya bandol untuk harga cash-nya kita buka di angka 245. Murah-murah aja. 245 teman-teman. HR-V tahun 2017 teman-teman. Tipe E 245 ya. 245. Ya masih oke lah. Full original ini masih. Full original. Kilometer rendah. Lawan pabrik. Ya. Kilometer juga rendah, teman-teman, ya kan? Mau nego langsung aja. Mau saya negoin? Nah, nanti ya di kolom komen ya, Koko ya. Lebih enaknya langsung aja ke Koko Motor. Nah, Koko, untuk pajaknya ini Tangerang juga ya, Koko ya? Ini Tangerang juga. Plat genap ya? Plat ya, plat genap. Nah, ini kalau perpanjang juga aman nih, Koko? Aman. Aman ya? Aman. Nah, nilai pajaknya berapa? 4 juta aja murah. 4 juta ya? Iya, 4 juta. Murah. Teman-teman murah semua pokoknya. Murah semua. Pajaknya dijamin aman. Jadi Tangerang ini enak. Tangerang juga ya. Beli di Koko Motor, enggak usah mikirin pajak, dibantuin perpanjang. Ya. Sebelum kita tutup kok. Oke. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke teman-teman kok? Untuk misalnya Koko mau teman-teman yang mau beli atau nanti Koko boleh sampaikan apa? Silakan kok. Iya. Pokoknya ya mobil-mobil yang saya jual di sini ini udah lolos semua ujian inspeksi mobil ya? Inspeksi ya? Inspeksi semua. Lolos. Jadi kualitasnya super semua untuk masalah banjir, nabrak jangan khawatir kita garansi kok. Ya. Gitu. Siap. Ya pokoknya dijamin beli mobil di sini puas. Puas ya kok. Dan ya? STNK diperpanjang dibantu seumur hidup. Seumur hidup teman-teman. Jangan pusing. Jangan saya bertanggung jawab penuh. Nah,
teman-teman, kita pamit ya, Ko ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah.